Oke, yuk kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak yang di rumah maupun yang ada di dalam kelas. Kenapa? Yuk, kita nyemplung dulu ya. Belum berdoa ya. Ayo Tio, duduk Tio. Ayo. Kling-klong, ini jari-jari manis-manis, ini jari manis, tentong-tentong, ini jari tentong. Tuk-tuk-tuk, tunjuk, tuk. Ya,
Beta pakai topinya lagi. Tepuk petani. Tapi kalau jagung memberikan sawah, jagung menanam tapi. Sekarang kan kita ya. Anak-anak dengarkan. Ini yang namanya tapi. Topinya petani namanya apa? Tapi. Yuk, berdiri. Supaya yang di kelas kedengaran ya. Yuk. Tepuk petani. Pakai. Tapi. Bawa. Pergi. Lagi ya. Yuk, tepuk petani. Pakai sapi. Bawa cangkul. Pergi ke sawah. Terus mencangkul dulu. Terus menanam. Lagi ya, tepuk petani, pakai sapi, bawa kemana? Pergi ke sawah, terus mencangkul, terus menanam. Padi, bukan topi. Apa ini tadi namanya? Capling. Capling. Bukan topi. Kalau topi itu yang biasa. Kalau ini yang punyanya Pak Petani namanya capling. Pakai capling yuk. Pakai capling. Terus bawa cangkul. Anak-anak tahu sih cangkulnya? Tahu enggak cangkul? Tahu. Ya apa bentuknya coba? Siapa yang di rumah juga tahu enggak? Kotak terus ada panjangnya gitu ya. Oh. Tahu ya? Oke, silakan duduk. Nah, sekarang siapkan buku seri anak hebat berbahasa. Buka yang ini yang di rumah. Halaman 6. Yang ini yang di rumah. Wis tak siapna datang di luar. Sudah? Yang di rumah sudah? Yang di sekolah sudah? Buku seri anak hebat berbahasa. Berbahasa. Main beta tulis di papan tulis saja ya supaya kelihatan ya. Yang di rumah sama di sekolah. Ini tulisannya yang pertama. Di mute ya, dimatikan apa mikrofonnya, Kesia. G hurufnya itu yang pertama G kosong terus E jangan diikuti ya yang beta yang kosong I F G yang pertama coba diperhatikan di masing-masing bukunya baik yang di rumah maupun di sekolah yang pertama itu gambar apa anak-anak gambar apa gunting. Ini kan kosong. Ini ditulis. U. Habis G. U. Ayo. Terus. Sudah.
U-nya ditulis dulu. Sudah ya. Terus setelah itu T, setelah N T. Yang kosong aja yang diisi ya anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah diperhatikan, yang diisi cuma dua huruf. U sama T. Sudah kelihatan ya, yang di rumah kelihatan, yang di kelas kelihatan enggak tulisannya kelihatan? Ya. Sudah. Gambar yang kedua. Kan itu ada S. Terus kosong, enggak usah ikut yang data ya. Kosong K, kosong P. Siapa tahu itu gambar apa? Gambar apa anak-anak? Ayo, siapa tahu? Gambar apa? Gambar apa? Bukan cangkul ini sekop. Berarti kurang E habis. Ya, yang kosong berikutnya. E, terus O. Kelihatan di yang di rumah? Tulisannya membeta kelihatan enggak? Anak-anak yang di rumah kelihatan apa enggak? Iya, Pak. Oh iya, dijawab nih, Dok. Udah, berikutnya. Gambarnya apa itu ya? P. Terus kosong. R. U. I. Kosong. Gambarnya apa? Siapa yang tahu? Gambarnya peluit. Berarti E. T. Berarti diisi huruf E sama T. Peluit. Loh, yang atas dulu. Tur. Yang ini dulu, Tur. Ini. Ini yang kecepatan. E. E, ini loh E. Dia tak punya yang beta. E. Itu contohnya punya yang beta. E, terus belakangnya T. Ya ini sudah ya. Yang atas main beta hapus dulu ya. Belum ya. Terus yang berikutnya itu apa? T. Kosong. S. Kosong. U. Gambar apa ya itu? Gambar pisau mana tuh? Yang sampai di sana tuh? Iya ini contoh punya nyaman kita persis ini. Yang ditulis cuma ini sama ini. Sudah. Kelihatan nggak ya? Ini sudah men? Kalian sudah? Sekarang yang ini gambar berikutnya P kosong kosong U. Ayo gambar apa itu? Paku. A. Terus K. Tahu tuh yang ditulis yang mana tuh? Sebelahnya pisau itu loh tuh, sebelah gambar pisau tuh. Ini sudah klik. Sudah tak hapus ya, berarti ya. Nanti kalau ke bawah-bawah enggak kelihatan yang di rumah. Terus berikutnya,
Iya, betul Gloria. Iya Gloria, betul sekali Gloria. Ayo, ukurin huruf apa? A. A. Terus sama huruf apa? Yang terlalu mulutnya maju berarti apa? U. U. Kenapa Gloria senyum-senyum Gloria? Tutup, sampai paku. Ini sudah ya? Kalian sudah ya yang ini? Abraham sudah, Bram? Sudah ya, Mem? Hapus ya berarti ya. Coba bawah nanti enggak kelihatan yang temennya yang di. Terus K O kosong P O kosong. Ayo gambar apakah itu? Sudah semua ya? Yang di rumah sudah? Oh, kalau Kalisa tanya papa terus ya enggak selesai. Abraham sudah? Ya. Kalian sudah? R itu fret, terus fret gini aja. Yang berikutnya, aduh panjangnya. Pae kosong T O N G kosong N. Ayo gambar apa, siapa tahu? Gambar apakah itu? Hah? Tidak pernah tahu, Mem. Gambar apa ya? Adanya di pos kamling ini. Gambar apa? Enggak tahu ya. Itu gambarnya kentongan. Kentongan berarti N. N lengkungnya. Sudah. Theo sudah. Arthur sudah tuh. Sudah. Tidak usah ditunjuk, namanya beta kalau sudah ditunjuk. Kentongan. A. A. Sudah. Yang ditulis cuma N, huruf N sama A. Ini. Ini sekarang T A kosong G malu K
Berhitung halaman 5. Anak-anak halaman 5 ya, yang di rumah. Halaman 5. Halaman 5. Coba ini anak-anak hitung dulu jumlah gambarnya, baru ditulis di dalam kotaknya. Gambar apa yang pertama itu? Gambar apa? Cangkul. Loh, kok cangkul? Petani yang bawa cangkul, jangan cangkulnya saja, wong ada petaninya. Ya. Yuk, hitung sama-sama ya. Di bukunya mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Kalau nulis angka 14 adalah 1 dan 4. Bukan 4-nya dulu, 1 dulu baru 4. Terus. Satu dulu baru empat. Hah? Sudah 14 itu gini. Kita tulis di sini, Mende. Kapan tulis yang pertama? 14, 1 dan 4. Ya, yang di rumah kelihatan enggak? Dadan. Ya. Yang berikutnya gambar kaki dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu 1 dan 5. Jangan keliru, bukan limanya dulu, tetapi 1 dulu baru 5. 15, Membeta juga tulis di itunya ya. Nah, sekarang pemadam, gambarnya pemadam kebakaran. Itu 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu berapa dengan berapa berarti? 1 dan 6. 1 dan 6. 16.
36. Yang terakhir gambarnya apa itu? Siapa yang tahu? Pak polisi. Pak polisi. Itu gambarnya Pak polisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 17. 11 berapa dengan berapa? Angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Balik. 3 loh. Ini loh. Ini buat mama. Ya, 11, 1 dan 7. Masih makan. Masih kesalahan. Balik 7-nya dulu yang ditulis ya. 71 nanti. Kalau buat angka 7 seperti ini, Tur. Garis ini dulu, baru ditarik miring. Garis. Ini. Sudah ya. Sekarang dulu bukunya. Aku lupa kecukupan. Tapi cukup lupa. Yang terakhir ini. Sekarang buka buku seri anak hebat. Said. Seri anak hebat Said. Jari-jariku.
Bapak kami. Terima kasih ya. Let's pray. God please take us home safely. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Dan terima kasih. Amin. Nah, sebentar yang di rumah kita foto dulu ya. Yang di rumah. Bentar. Oke, sebentar membeta duduk supaya kelihatan. Yuk ya. Siap ya yang di rumah ya. 1, 2, 3. Bentar. Sudah, terima kasih anak-anak di rumah. Sampai ketemu besok ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.